Marjohan, mayat yang meninggal karena ketahuan selingkuh dan ganja di hotel itu, harus menerima azab dari Tuhan secara nyata di dunia. Iya, meskipun operasi awalnya berhasil, tapi Tuhan berkehendak lain dan menginginkan ia meninggal saat itu. Marjohan menghembuskan nafas terakhirnya setelah kematian Lestari, wanita selingkuhannya. Dan dengan terpaksa, Marjohan diturunkan begitu saja, ditutupi dengan papan, dilempar-lempar dari atas. Karena orang-orang tidak bisa turun ke bawah, membahayakan. Setelah proses penguburan yang sulit itu selesai, dan Pak Ustadz membacakan doa, orang-orang pun mengucap Alhamdulillah, dan satu persatu meninggalkan area perkuburan. Baru saja 7 langkah mereka meninggalkan kuburan, Morjan tiba-tiba, setelah proses penguburan yang sulit itu selesai, dan Pak Ustadz membacakan doa, orang-orang pun mengucap Alhamdulillah, dan satu persatu meninggalkan area pekuburan. Baru saja 7 langkah mereka meninggalkan kuburan Marjohan, tiba-tiba, terdengar suara ledakan dari arah kuburan Marjohan. Tiara yang saat itu baru saja membalikkan tubuh langsung terpaku. Ia lalu melangkah dan mendapati kuburan suaminya berasap. Sontak, semua orang yang berada di sana langsung melangkah ke arah kuburan dan menatap kuburan Marjohan yang retak dan mengeluarkan asap. Astagfirullahaladzim, seru orang-orang itu secara bersamaan. Mereka menatap nanar, tak ada yang berucap. Semua orang larut dalam pikiran masing-masing. Tiara hanya mampu menangis. Dibantu dengan keluarganya, Tiara pun pulang kembali ke rumah bersama warga yang mengantarkan jenazah suaminya. Kepergian Marjohan menjadi pelajaran bagi orang-orang lain yang melihatnya. Entah apa yang terjadi di bawah sana, orang-orang hanya melihat kuburan yang retak dan juga asap. Tapi tentu tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam sana. Tiara merasa langkahnya semakin berat. Jika bisa, ia ingin berada di samping kuburan suaminya yang sudah terkubur di bawah sana. Serasa separuh nyawanya melayang. Kaki serasa tak menapak di tanah yang ia pijak. Pikirannya membumbung, bagaimana ia bisa melalui hari-hari ini tanpa suaminya. Sabar Tiara, ini mungkin sudah menjadi jalan suamimu. Terus semangat ya Tiara, ingat anak kamu. Saudara yang saat itu membantu menopang tubuhnya berusaha untuk menenangkan Tiara yang masih terisak. Aku tak tahu harus apa. Kematian Mas Marjohan membuatku berspekulasi buruk tentangnya. Sebenarnya, apa yang sudah suamiku lakukan? Tiara menghentikan langkah dan menatap sendu saudaranya saat itu berada di sampingnya. Sudah, doakan yang terbaik untuk suamimu. Mudah-mudahan dia tenang di alamnya. Dan kamu, lanjutkanlah hidupmu. Jangan buat dirimu berlarut dalam kesedihan. Kamu bisa Tiara, ingat anakmu. Tiara pun terdiam mendengar perkataan saudaranya itu. Ia pun tersadar bahwa sejatinya di dunia ini ia tidak sendiri. Wanita beranak satu itu menghela nafas dalam dan mengangguk pelan. Ia pun akhirnya kembali pulang ke rumah bersama dengan warga lainnya, berusaha sekuat tenaga untuk melupakan perih yang saat ini sedang berkecamuk di dalam hatinya. Ia ingin menapaki hidup dan menatanya kembali bersama anaknya, pelita hidup satu-satunya yang ia punya. Tono, yang sedang tertidur pulas, tiba-tiba tersentak. Ia seperti mendengar suara teriakan istrinya. Laki-laki bertubuh sedang itu mengercapkan matanya dan menatap ke samping, di mana tadi istrinya tidur di sebelahnya. Nung, Nunung, panggilnya saat mendapati istrinya sudah tidak ada di sampingnya. Sontak, Tono langsung bangkit dan matanya menatap ke sekitar. Istrinya memang tidak berada di ruangan kamarnya. Perasaan yang tiba-tiba tidak enak, merasa ada yang tidak beres, langsung bergeser ke ujung ranjang dan berdiri.
Tak ingin membuang waktu, Tono pun mencari istrinya keluar dari kamar. Mencari ke ruang tamu tidak ada, ruang keluarga, dan dapur pun tidak ada. "Kemana kamu, Nung?" ia berujar pada dirinya sendiri. Frustasi mencari istrinya yang tak kunjung ia temukan. "Apa mungkin ia ke toilet?" imbuhnya, seraya mengangkat kakinya dan melangkah menuju pintu dapur untuk mencari keberadaan istrinya di luar. Seperti dugaannya tadi, pintu belakang memang tidak terkunci. Itu semakin membuatnya yakin jika saat itu istrinya tidak berada di dalam rumah, melainkan di luar rumah. Srek, srek, srek. Tono menyurutkan niatnya untuk keluar rumah saat mendengar suara seperti kaki yang diseret. Ia terpaku dan meneguk ludahnya. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Pikirannya membumbung ke udara. Apakah itu makhluk halus? "Kamu kenapa berada di pintu, Ton? Ibu mau ke belakang, kebelet tipis," ucap ibunya. Tono menghembuskan nafas lega. Ia lalu membalikkan tubuhnya dan mendapati ibunya sedang menatapnya heran. "Nunung gak ada di kamar, Bu. Tono khawatir kalau Nunung kenapa-napa," ungkap Tono. "Ya sudah, kalau begitu kita cari Nunung sama-sama. Mungkin dia lagi ke toilet, Ton. Mudah-mudahan Nunung tidak kenapa-napa. Kamu jangan banyak pikiran." Ibunya lantas menepuk bahu Tono dan mengajaknya untuk mencari Nunung keluar. "Ibu gak bawa senter, Bu?" tanya Tono kepada ibunya. "Oh iya, senter di rak atas itu." Ibunya menunjuk ke lemari berwarna coklat. Tono mengangguk dan beralih ke arah lemari. Ia membuka lemari itu dan tangannya mulai mencari-cari di mana keberadaan senter. "Gak ada kok, Bu," lapor Tono seraya melesatkan pandangannya ke arah ibunya. "Mungkin dibawa sama Nunung. Udah, pakai lampu teplok aja." Ibunya pun lalu melangkah ke arah dinding di mana lampu teplok itu sedang tergantung. Ia meraih lampu itu dan melangkah menuju rak untuk mengambil kotak koset. Koset kayu itu mulai mengeluarkan api, dan api itu pun menjadi cahaya terang di lampu teplok. "Ayo, Ton, kita lihat Nunung sama-sama. Di luar pun sepertinya hari sudah mau hujan. Anginnya kencang, Ton," seru ibunya. Lampu teplok ia genggam di tangan kiri dan bersiap untuk keluar. Tono mengangguk dan membuka pintu. Ia dan ibunya berjalan beriringan. Angin di luar cukup kencang, menyibak rambut Tono yang lurus. Sambil berjalan menuju toilet yang jaraknya cukup jauh dari rumah, mata Tono mengedar ke segala arah, mencari keberadaan istrinya. Sesekali, mata bulat itu menyipit, kala angin yang cukup kencang menerpa wajahnya. Ketika dadanya bergemuruh kencang, saat matanya tertumpu pada suatu objek. "Ibu, itu Nunung, Bu," bekik Tono. Wanita tua itu menoleh ke arah telunjuk Tono, di mana ada seberkas cahaya yang keluar dari lampu senter yang teronggok di tanah. Tono pun berlari, begitu di tengah kegelapan. Desir angin dan gemerisik dedaunan tak membuat nyali Tono ciut. Meski dingin, begitu saja membekap tubuh kurusnya, tak menyurutkan sedikit pun langkahnya. "Nunung, Nunung!" Tono langsung menekuk kedua kakinya dan meraih bahu istrinya yang terbaring di tanah. "Nunung, Nunung!" Berkali-kali Tono menepuk pelan wajah istrinya, tapi wanita itu tak jua meresponnya. "Ada apa dengan Nunung, Ton? Pingsan?" tanya ibunya saat ia sudah mendekat di sisi Tono. "Iya, Bu. Tono bawa Nunung masuk dulu," ucap Tono. "Ya Allah, iya, Ton, cepetan. Bawa istrimu masuk," suruh ibunya. Tono lalu mengangkat istrinya, tergopoh-gopoh membawa tubuh motok itu masuk ke dalam rumah. Tubuh Nunung diletakkan di atas ranjang, tapi wanita itu tak juga sadar. "Nung, Nung, sadar, Nung, sadar." Tono lalu meniupkan doa di atas air dan memercikan air itu tepat di wajah istrinya. "Aku di mana, Mas?" Nunung bermonolog, matanya mengerjap berkali-kali. Pandangannya lalu menyusuri sekitar. Gelap, hanya gelap yang begitu pekat yang ia rasakan. Namun tempat itu terdengar sangat berisik. Nunung
mempertajam pendengarannya. Tolong, tolong, tolong kami. Nunung mengangkat tangannya dan menyentuh dada. Di mana aku sekarang? Tanyanya pada diri sendiri. Hawa panas tiba-tiba menyergapnya. Cahaya merah membuat Nunung menyipitkan matanya. Dan perlahan, ia membuka mata dan mendapati banyak orang yang telanjang, dicambuk, dan disiksa. Darah pun muncrat dan jerit tangis kesakitan membahana. Nunung menatap nanar pemandangan mengerikan yang tersaji di depan matanya. Nunung pun terjingkat saat sesuatu seperti menyentuh baunya. Nunung perlahan menggerakkan kepalanya dan saat itu juga matanya membesar. Tolong, tolong, selamatkan kami. Tolong. Lestari. Lirih Nunung saat mengetahui wajah wanita yang saat itu menyentuh baunya. Wanita itu tersenyum getir bersama seseorang di sampingnya yang tidak Nunung kenal. Iya, aku Lestari. Ucap sosok itu. Wanita yang tak memakai selembar benang pun itu menatap sedih. Nunung yang terpaku menatap dua orang itu tanpa berkedip sedikit pun. Aku di mana? Kenapa ada kamu? Bukankah kamu sudah meninggal? Apa aku? Nunung tak mampu lagi meneruskan kata-katanya. Matanya kembali menatap sekitar saat jerit tangis kembali menggema dan membuatnya ketakutan. Iya, ini duniaku, Nunung. Aku disiksa di sini. Tapi aku masih ada urusan yang belum selesai di dunia. Ucap wanita itu. Wanita yang di tubuhnya penuh luka cambuk dan berdarah-darah itu menatap Nunung iba. Urusan apa? Bukankah aku sudah meminta maaf? Tanya Nunung dengan tubuh yang bergemetar. Wanita itu kembali membuka mulutnya yang di sisi kirinya mengucur darah segar karena goresan luka. Nunung kasihan melihatnya. Begitupun laki-laki di sampingnya yang tampak kesakitan dan selalu memegangi alat kelaminnya yang membesar dan mengeluarkan darah. Tolong sampaikan permintaan maafku pada suamiku. Begitupun laki-laki di sampingku ini. Kami ingin menjalani masa siksa kami yang teramat pedih dengan tenang. Tolong, hanya kamu yang bisa membantu kami. Setelah semua usai, kami akan kembali dan tidak akan mengganggu lagi. Ujar wanita itu menghibah. Belum lagi Nunung menjawab, ia seperti mendengar suara suaminya yang memanggil lirih namanya. Nunung, Nunung, panggil suaminya. Kembalilah kamu, Nung. Suamimu sudah memanggil. Wanita itu lalu mendorong Nunung dengan kuat. Anehnya, Nunung tak merasakan kesakitan. Tubuh Nunung terhempas masuk ke lubang yang sangat dalam dan gelap. Teriak Nunung lantang. Ia merasakan ribuan tangan sempat menyentuh tubuhnya. Tapi tak ada satupun yang menggapainya. Nunung seperti terjatuh dalam lubang yang sangat dalam, gelap, dan tidak ada suara. Dan tiba-tiba, Nunung merasakan tetesan air yang jatuh di keningnya. Suara suaminya yang memanggil namanya, diselingi isakan tangis, membuat Nunung mengerjapkan matanya. Wanita bermata bulat itu menatap suaminya dalam. Dengan wajah bingung, Nunung pun membuka mulutnya. Mas, kamu kenapa? Ucap Nunung kepada suaminya. Tono yang sejak tadi menangis di samping istrinya pun mengangkat wajahnya. Nunung, kamu sadar, Nung? Laki-laki itu langsung memeluk tubuh istrinya. Begitu sadar, jika wanita yang sejak tadi ia tangisi telah terbangun dari tidurnya. Sadar, aku... Astagfirullahaladzim. Nunung tiba-tiba langsung terduduk dan menatap seluruh tubuhnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, ucap Nunung antusias. Melihat keanehan sikap Nunung, ibunya Tono yang juga berada di kamar langsung mendekat
"Nung, kamu kenapa, Nung?" Tono dan ibunya bergantian bertanya. Prak! Tiba-tiba, jendela di kamar Nunung terhempas dan terbuka lebar. Ibunya Tono langsung menatap ke arah jendela, dan kelopak matanya seketika melebar. "Apa yang kamu mau? Bukankah Nunung sudah minta maaf kepada keluargamu?" pekik ibunya Tono lantang. Tono menatap bingung, memindai tatapan antara Nunung dan juga ibunya. "Nung, kamu mau kemana?" Tono sempat menarik tangan istrinya, tapi wanita itu malah menampik tangannya. "Bu, dia tidak berniat menggangguku. Dia hanya ingin meminta tolong padaku." Nunung mendekat ke arah Sumini, yang saat itu matanya menatap lurus ke arah jendela yang terbuka lebar. Tono hanya bisa bengong, karena ia sama sekali tidak bisa melihat apa-apa yang ada di jendela. Hanya kosong dan kegelapan di luar sana. "Apa maksudmu, Nung? Jelas-jelas mereka kemari karena berniat mengganggumu," bantah ibu dengan melesatkan tatapan tajam ke arah Nunung. "Tidak, Bu. Tadi Nunung bermimpi buruk. Tapi Nunung yakin itu adalah permintaan terakhir mereka, Bu. Izinkan Nunung membantu mereka supaya mereka bisa tenang kembali ke alam yang seharusnya." Nunung berusaha meyakinkan Sumini. "Nung, istighfar. Mereka hanya berusaha memberdaya dirimu," ucap ibunya. Nunung hanya tersenyum simpul. Rasa takut yang selama ini bergejolak di dalam dadanya entah kenapa hilang begitu saja. Nunung begitu semangat untuk membantu kedua makhluk tak kasat mata yang saat itu hanya bisa dilihat oleh Nunung dan juga Sumini. "Mereka hanya ingin meminta maaf, Bu. Mereka mengakui kesalahan yang telah mereka lakukan, telah membuat sakit hati orang-orang yang telah mencintai mereka dengan tulus dan ikhlas," ucap Nunung kepada ibunya. Sumini, ibunya, akhirnya mengangguk pelan. Ia kembali melesatkan pandangan ke arah makhluk yang saat itu berada tak jauh dari jendela kamar yang terbuka. "Kalau kalian memang ingin meminta bantuan Nunung, pergilah saat ini juga. Aku akan mengizinkan Nunung untuk membantu kalian. Tapi janji, setelah Nunung membantu kalian, pergilah dengan damai dan jangan pernah mengganggu kehidupan kami lagi," Sumini berucap dengan suara gemetar. Seolah mengerti dengan ucapan Sumini, angin kencang tiba-tiba menerpa wajah orang tua itu dan kedua makhluk halus itu lenyap begitu saja. "Bener kan, Bu? Mereka itu gak jahat. Besok Nunung akan datang ke rumah Lestari," ucap Nunung sembari menutup jendela dan menguncinya. Sumini hanya mengangguk pelan dan berbalik, melangkah keluar dari dalam kamar. Tono yang saat itu masih terduduk langsung berdiri, melangkah mendekati Nunung yang masih berdiri tak jauh darinya. "Beneran, kamu gak takut, Nung? Kamu kan orangnya penakut banget. Kok tiba-tiba jadi berani seperti ini?" tanya Tono sembari merangkul tubuh istrinya. Nunung pun menoleh dan tersenyum simpul. "Sepertinya seseorang sudah membuat aku tersadar, Mas. Mulai saat ini, Nunung mau menjadi pemandi jenazah yang amanah dan tidak membicarakan aib mayit kepada orang-orang," jawab Nunung. Tono semakin heran dengan ucapan Nunung yang tiba-tiba seperti bukan Nunung istrinya. "Apa kamu tidak kesurupan, Nung? Mas tiba-tiba ngeri ngelihat kamu seperti ini." Tono menatap tajam ke arah istrinya. Matanya menelisik, memperhatikan istrinya dengan detail. Takut jika yang saat ini berbicara dengannya itu bukan Nunung, karena memang bertolak belakang dengan Nunung yang biasanya. "Enggak, Mas. Ini beneran aku istrimu. Pokoknya, Mas harus dukung apa yang akan Nunung lakukan. Percayalah, Mas. Nunung cuma mau menolong Mbak Lastri dan juga laki-laki yang menjadi selingkuhannya. Kasihan, Mas. Akibat perbuatan mereka, sekarang mereka harus menghadapi siksaan yang sangat berat." Wajah Nunung tiba-tiba meredup dan berubah sendu. Ada rasa kasihan di dalam hatinya. Ia sangat yakin mimpi itu nyata. Apalagi saat melihat penampakan Lestari dan juga laki-laki yang merupakan selingkuhannya
sama seperti saat ia melihatnya di dalam mimpinya. Nung, apa kamu yakin dengan ucapanmu? Tono laki-laki memastikan. Karena seharusnya, Nunung itu takut. Ini malah ia bersemangat untuk menjadi pemandi jenazah setelah merasakan teror berulang kali. Iya mas. Nunung pun mengangguk mantap. Jamil, duda beranak dua itu sedang duduk termenung di ruang tamu rumahnya. Ditemani secangkir kopi panas dan juga beberapa pisang goreng yang sudah dingin. Ia menatap lurus ke arah pekarangan rumahnya yang tampak gersang karena beberapa tanaman mati dan tidak terawat. Semenjak kematian istrinya, Lestari, Jamil malas untuk mengurusi tanaman-tanaman yang biasanya menjadi pelampiasannya saat ia merasa jenuh dengan kehidupan dan pekerjaannya. Aglonema berbagai jenis dan warna, dengan daun-daunnya yang berbeda corak, biasanya tampak segar karena Jamil rutin merawatnya. Tapi, kini tanaman itu mengering dan sebagian mati. Kematian Lestari benar-benar merenggut kebahagiaannya, apalagi saat ia melihat dengan jelas bagaimana wanita yang telah menemaninya selama beberapa tahun itu menyimpan rahasia besar dalam hidupnya. Kesetiaan yang berbuntut dengan pengkhianatan yang terekam jelas di kedua matanya. Rasa sakit itu benar-benar membekas di dalam lubuk hatinya. Bagaimana tidak, wanita yang selama ini ia penuhi semua kebutuhannya dan berusaha keras untuk membahagiakannya dengan segala cara dan upaya yang ia bisa. Bekerja tak kenal lelah, dari mulai terbitnya matahari hingga senja menjelang. Lapar dan haus ia tepiskan, asalkan istri dan anak-anaknya bisa makan dengan layak dan hidup dengan bahagia. Kening legam itu mengerut, seperti sedang berpikir keras. Kedua jemarinya menyelipkan sebuah rokok yang masih membara dan mengepulkan asap tipis. Ia menghela nafas gusar, tatapan matanya kosong, seperti tiada kehidupan. Suara anak-anaknya yang bermain di ruang tengah seolah tidak menjadi pengobat rasa sakit yang kini ia rasakan. Sebuah trauma yang entah kapan bisa ia hilangkan. Bayangan Lestari seolah enggan untuk enyah dari pikirannya. Wajah teduh itu, senyum manis yang selalu tersungging kalau ia pulang, pelukan erat dan hangat yang selalu diberikan, memberikan memori indah, tapi juga luka yang sangat mendalam. Mata lelah itu pun terpejam. Dadanya terasa sesak saat air mata itu tak mampu lagi ia tahan dan tumpah di kedua sudut matanya. Sesegukan, laki-laki parubaya itu menutup mulutnya agar suaranya tidak terdengar oleh anak-anaknya. Ia benar-benar terluka. Jika saja Lestari tidak melakukan perbuatan nakal itu, ia pasti menjadi laki-laki yang paling bahagia di dunia. Jamil meletakkan puntung rokoknya di atas asbak dan membiarkannya begitu saja. Ia tersentak saat melihat sebuah kendaraan roda dua memasuki pekarangan rumahnya. Cepat-cepat, ia mengusap air matanya yang sempat tumpah dan beranjak dari duduknya. Melangkah ke arah pintu, menyambut dua orang yang saat itu baru turun dari motornya. Assalamualaikum, sapa wanita yang melangkah lebih dahulu. Waalaikumsalam, Mbak Nunung. Mari masuk Mbak, ucap Jamil dengan ramah, sembari menggeser tubuhnya dan mempersilakan wanita yang tak lain adalah Nunung untuk masuk. Nunung mengulas senyum dan melangkah masuk ke dalam rumah sederhana berukuran 3x4 meter yang dipenuhi dengan sofa bercorak batik dan meja kayu di tengahnya. Ia lalu mendaratkan pantatnya di salah satu sofa yang berukuran paling panjang disusul dengan suaminya di sampingnya. Nunung sempat melihat raut kesedihan di wajah Jamil, dan sejujurnya ada beban besar yang kini berada di pundaknya. Sempat ragu untuk berucap, tapi ia tak ingin kedatangannya itu menjadi sia-sia. Maaf Mas Jamil, kedatangan kami kemari karena ada sesuatu yang perlu saya sampaikan langsung dengan Mas Jamil, ucap Nunung tanpa basa-basi. Laki-laki berkulit gelap itu melesatkan pandangan ke arah Nunung dan menautkan kedua alisnya, mencoba menerka-nerka apa yang kira-kira akan disampaikan Nunung kepadanya.
Apa ini masih berkaitan dengan permintaan maaf tempo hari, Mbak? Apa Lestari masih mengganggu Mbak? Seridik Jamil yang langsung membuat Tono menatap ke arah istrinya. Jantung Nunung rasanya berdebar kencang. Ia berpikir sejenak, mengatur nafas, berusaha tenang agar apa yang akan ia sampaikan nanti bisa diterima oleh laki-laki yang berada di hadapannya itu. Begini Mas, ucapan Mas Jamil barusan tidak sepenuhnya salah. Ini memang ada kaitannya dengan Mbak Lastri, ucap Nunung. Lestari, apalagi yang ia inginkan? Apakah tidak cukup semasa hidup dia sudah menyakitiku? Dan ketika ia mati pun, ia masih ingin mengganggu kehidupanku, ucap Jamil. Wajah laki-laki itu berubah merah padam. Tampak sekali jika laki-laki itu memendam kemarahan dalam dirinya. Mbak Lestari ingin meminta maaf kepada Mas Jamil. Ia sadar akan kesalahannya, Mas. Dan saat ini, Mbak Lestari sudah menerima ganjarannya di alam kubur bersama dengan laki-laki yang telah menjadi selingkuhannya, cerita Nunung kepada Mas Jamil. Kelopak mata laki-laki itu melebar, nyaris membuat mata bulat itu seolah akan terlontar keluar. Apa? Minta maaf? Setelah apa yang ia lakukan? Apa kurangnya aku hingga wanita itu tega mengkhianatiku? Sampai mati pun, aku tidak akan pernah memaafkan Lestari yang telah berselingkuh. Biarkan ia tersiksa dan membusuk di alam kubur. Suara laki-laki itu menggema hingga membuat kedua anaknya mendekat dan memeluk bapaknya dengan begitu erat. Tangis Jamil pun akhirnya tumpah di dalam pelukan kedua anaknya. Rasa dadanya semakin sesak. Ia tidak bisa memaafkan Lestari yang sudah melukai jiwanya. Tono mendekat ke arah Jamil dan berusaha menenangkannya. Perlahan, Jamil pun tenang dan menyuruh kedua anaknya untuk masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba saja, Nunung merasakan tekuknya panas dan bulu rumahnya meremang. Nung, Nunung, izinkan aku masuk, Nung. Tolong. Terdengar suara seperti itu. Nunung terdiam saat mendengar suara lirih tepat di telinganya. Wajah Nunung berubah tegang. Jelas, ia mendengar suara Lestari yang meminta masuk ke dalam tubuhnya. Nunung pun bingung bagaimana jika Lestari masuk dan berbuat yang aneh-aneh padanya. Atau yang paling menakutkan, ia tak mau pergi dan mendiami tubuhnya selamanya. Sabar Mas Jamil, kasihan Mbak Lestari. Jika Mas bersikeras untuk tidak memaafkan dirinya, ia sudah menerima hukuman di sana. Tono masih berusaha menenangkan Jamil. Nunung hanya mendengarkan suara suaminya, sedang ia dicekam kebingungan. Namun akhirnya, ia mengangguk pelan, memberikan izin Lestari untuk memakai tubuhnya. Dan saat itu jugalah, ia merasakan panas menjalar, mulai dari ujung jempol kakinya, naik ke seluruh tubuh, dan berhenti di ubun-ubun. Ia pun merasakan sakit, seperti ditusuk-tusuk, mual, dan ingin muntah saat itu juga. Detik berikutnya, ia merasakan tubuhnya bergerak dengan sendirinya tanpa ia perintah. Mas, Mas Jamil, Lestari minta maaf, Mas, ucap Lestari di tubuh Nunung. Sontak, Tono dan juga Jamil serentak menatap ke arah Nunung dan hanya bisa terdiam. Nung, Nunung, ucap Mas Tono. Tono menatap nanar istrinya yang tiba-tiba menangis sesegukan. Laki-laki itu melesat ke arah istrinya dan merangkul tubuh itu, sedangkan Jamil masih terpaku di tempat. Maafkan aku, Mas. Aku salah, Mas Jamil, ucap Lestari di dalam tubuh Nunung. Nung, sadar, Nung, ucap Tono. Jamil tersentak. Ia matanya tumpah. Tatapan mata sendu itu adalah tatapan mata yang sama seperti mata almarhumah istrinya, Lestari. Lestari, Nunung, pek. Tono terpental dan terduduk di sofa, mendarat dengan keras saat tangan Nunung menyentaknya. Ia hanya mampu menatap nanar istrinya yang bergerak pelan ke arah laki-laki di hadapannya.
Nunung luluh di lantai, bersimbah air mata, tepat di depan Jamil yang masih menatapnya tajam. Tega kamu, Bu. Teganya kamu sakitin bapak seperti ini. Apa yang kamu pikirkan saat tubuhmu dijamah laki-laki lain? Adakah sedikit pikiranmu padaku dan anak-anak kita? Bentak Jamil. Wanita itu terguguh dan menundukkan kepala. Rasa sakit kian menggerogoti hatinya. Sedang Nunung di dalam sana hanya mampu menatap dirinya yang menangis kejer tanpa mampu menahan. Semua seperti layaknya film yang diputar di depan matanya. Dan perlahan wajah itu terangkat dan jelas tatapan penyesalan yang tiada ujungnya. Jamil sempat menatap Iba, tapi begitu teringat pengkhianatan yang dibuat istrinya itu, dadanya kembali panas dan memutus kontak mata dengannya. Maaf bang, maafin aku, maaf, waktuku tidak banyak, tolong titip anak-anakku. Aku menyesal bang, menyesal. Jika saja aku tergoda, mungkin saat ini aku masih bisa memeluk mereka dan mengucapkannya kata cinta dan sayang. Tapi, sudah cukup. Aku tak ingin lagi hidupku dibayang-bayangi dengan dirimu. Semua sudah tidak ada artinya. Apapun itu, aku sudah ikhlas dan akan terus maju bersama kedua anakku, ucap Jamil. Jamil pun berdiri dan melangkah menjauh. Sedangkan Nunung yang saat ini dirasuki arwah Lestari pun hanya mampu terguguh. Brek! Tubuh Nunung ambruk. Tono langsung berdiri dan beranjak mendekati Nunung yang tergolek di lantai tak berdaya. Ia menekuk kakinya dengan wajah yang resah dan merengkuh tubuh istri tercintanya. Nung, Nunung, sadar Nung, ucap Tono. Tono menyeka air mata di wajah Nunung, sedangkan Jamil hanya bersedekap dan menatap dengan raut wajah marah. Ia masih belum terima dengan perbuatan Lestari, meski tak ia pungkiri, ada rasa kasihan di lubuk hatinya saat ini. Dadanya naik turun dan napasnya berhembus kasar, sedangkan ritme jantungnya semakin tak beraturan. Namun Jamil segera tersadar dan menutup matanya, mengusap kasar wajah tuanya yang mulai disambangi keriput di beberapa tempat, terutama dahinya. Di ruang berukuran 3x4 meter itu, Jamil akhirnya menghembuskan napas kasar dan dengan sadar ia berujar, "Pergilah Lestari, jangan lagi ganggu aku dan anak-anakku. Urusan kita sudah selesai dan aku sudah memaafkan," bentak Jamil. Ruangan yang semula panas terasa lebih sejuk dengan angin sepoi yang tiba-tiba masuk dari arah pintu depan yang terbuka lebar. Mata Nunung mengerjap dan mendapati wajah suaminya berada di atas wajahnya dengan tatapan sedih dan gusar. "Nung, kamu akhirnya sadar," ucap Tono. Wanita itu mengangguk pelan. Ia berusaha duduk, dibantu dengan suaminya. Sedangkan Jamil beralih ke belakang untuk mengambil secangkir air dan bergegas membawanya kembali ke depan. Ia menyerahkan gelas itu ke Tono, dan laki-laki itu pun langsung menyodorkan ke arah istrinya. Nunung dengan sigap menyergap air itu hingga kandas. Haus yang sejak tadi menjalari perlahan sirna, berganti kelegaan. "Nung, apa kita bisa pulang segera?" tanya Mas Tono. Tapi Nunung seperti tak mendengarnya. Kali ini, Nunung pun terpaku dan menatap lurus ke arah pintu, di mana ia melihat Lestari yang tersenyum sembari melambaikan tangan. Wajahnya terlihat manis dengan kain putih yang menutupi tubuhnya. Wajahnya tampak bahagia, sedang laki-laki di sampingnya masih dalam keadaan telanjang dan wajahnya pun tampak gusar. Nunung menghembus napas kasar. Tugasnya belum usai. Ia harus segera menemui istri dari arwah penasaran yang sejak semalam selalu mengganggunya. "Tunggu dulu, Mas. Masih ada satu hal lagi yang harus Nunung kerjakan," ucap Nunung. Nunung menyeka keringat yang mengucur di dahinya. Tubuhnya sebenarnya lelah dan sakit-sakit semua, tapi itu ia tepiskan.
mendengar bisikan-bisikan gaib yang sejak tadi menuntunnya. Seolah mengerti, Tono membantu istrinya berdiri. Mereka menyempatkan diri pamit pada Jamil yang sudah terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Terima kasih Mbak Nunung, sudah menjadi perantara untuk istri saya. Saya sekarang lega. Mudah-mudahan arwah istri saya juga tenang di alamnya, ucap laki-laki itu dengan tenang. Nunung menyunggingkan senyum. Begitupun juga Tono. Ada kelegaan di dalam hatinya. Ternyata memandikan jenazah tidak seseram pikirannya. Ia pun merasa senang bisa membantu makhluk lainnya. Setelah berbasa-basi, Nunung mengajak Tono untuk menyambangi rumah Marjohan, selingkuhan Nunung yang sempat menerornya. Ia ingin segera bertemu dengan istrinya Marjohan, dan di perjalanan, Nunung merasakan kehadiran makhluk lain di belakangnya. Tolong, sampaikan maafku, tapi jangan sampai istriku tahu perihal kematianku. Aku tak mau ia tambah sakit hati padamu. Terdengar suara seperti itu. Nunung pun terdiam, mendengarkan bisikan yang tentu hanya dia yang mendengarnya. Iya, dan setelah itu, kau jangan ganggu aku lagi, celutuk Nunung yang membuat suaminya terkejut dan menatap spion motor, tepat mengarah ke arah wajah Nunung. Kenapa, Dek? Mas ganggu, ucap Tono. Bukan, Mas. Tapi itu, selingkuhan Mbak Lastri, balas Nunung. Astagfirullah. Sudah, ini kamu rukiah, Denung. Mas jadi serem dengar kamu bisa bicara sama jin, tukas suaminya sembari menarik gas motor agar kendaraan roda itu melaju lebih kencang. Nunung tak menjawab. Awalnya ia takut, tapi entah kenapa, setelah melihat senyum Lestari, ketakutan itu hilang begitu saja, berganti perasaan senang. Sesuai dengan bisikan gaib yang sejak tadi ia dengarkan, Nunung pun mengarahkan suaminya mencari alamat Marjohan. Sekitar setengah jam berkendara, mereka akhirnya sampai di sebuah pekarangan rumah yang cukup luas. Motor terparkir tepat di depan rumah. Nunung segera turun dari motor, dan matanya mulai liar memperhatikan sekitar. Terlihat asap membumbung dari belakang rumah. Aroma masakan pun menguar. Beberapa orang terlihat duduk bersantai di deretan bangku plastik di bawah tenda terpal berwarna biru. Melihat kedatangan Nunung dan Tono, beberapa orang bapak-bapak yang sedang ngopi itu langsung mengarahkan pandangan ke arah mereka yang melangkah mendekat. Permisi Pak, saya numpang tanya, apa benar ini rumahnya Pak Marjohan? Tanya Tono sembari menundukkan sedikit tubuhnya. Iya Mas, benar. Ini rumah almarhum Marjohan. Ada perlu apa mencari suami saya? Dia baru saja meninggal Mas. Nunung dan Tono menatap ke arah suara wanita yang sempat mengagetkan itu. Nunung pun mendekat ke arah wanita yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat tegang dan matanya penuh selidik. Apakah Mbak adalah Tiara, istri dari Pak Marjohan? Tanya Nunung setengah berbisik. Wanita itu tampak terkejut dan mengerjitkan dahinya. Iya, benar. Saya Tiara. Kenapa kamu bisa tahu saya? Apa hubunganmu dengan suami saya? Apa kamu selingkuhannya? Tanya Tiara